Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Iron Tech Industry. Kali ini kita bertemu dengan Mas Kevin ya, dari Surabaya. Kebetulan kita dapat orderan untuk mobil Lexio. Bikin apa aja, Mas? Roofrack, ada roofrack, ada tenda awning, terus ada tangga teleskopik, ada tenda awning belakang ya. Ada awning belakang sama lampu LED garam ya di depan ini. Mobilnya ini sebenarnya udah di setting untuk camperman juga ya. Boleh lihat gitu Mas. Ini gambaran dalamannya ini udah di bikin teman-teman sama belakangnya juga. Ini tampilan mobilnya ini bisa dibuat apa aja Mas? Ini buat perlengkapan masa ya. Ini ada kompartemen-kompartemen untuk perlengkapan. Ini untuk bagian dalam. Kita review untuk bagian luarnya ya. Kita tutup dulu. Kita jelaskan sedikit tentang roof rack-nya ya kali ini. Roof rack-nya ini kita bikin yang ukuran 240x125. Untuk lantainya pakai bordes di cat hitam ya, nanti dibedakan tingginya. Kemudian bagian depan ada ini, tambah dudukan lampu LED bar di sini. Kemudian ini ada nanti buat isinya untuk naruh LED bar seperti ini. Nah untuk LED bar-nya ini sendiri ini termasuk yang premium. Ini bisa nyala dua mode ya. Bisa di tes coba. Nah, ini bisa lihat untuk jarak jauhnya itu seberapa. Untuk tampilan LED bar-nya. Terus untuk tangganya, ini ada tangga, bisa dilihat dari atas. Jadi tangganya ini tangga teleskopik, tapi kita dipasangkan di atas untuk penyimpanannya ya. Penyimpanannya ditaruh di atas ini, tinggal dilepas bautnya ini. Nanti untuk bisa lepas. Dan itu ada satu lagi tuh, tenda awning yang belakang modelnya bikin portable, nanti dicangkolin di belakang sini. Oke, kita lanjut untuk yang tenda awning ya. Tenda awning sampingnya ini kita bikin custom untuk tenda annex, sama untuk sayapnya itu biasanya ada tambahan extension ke samping, tapi ini kita kasih extensionnya ke belakang, jadi biar bisa nyambung ke penutup pintu bagian belakang.
Oke, ini adalah untuk tenda awalnya. Tenda awalnya ini kita bikin pasangan untuk aneksnya ya, tenda bubusnya. Bersama yang belakang itu ada ekstensinya nanti ke belakang, nyambung ke pintu belakang gitu. Nanti kita lihat pintu review pemasangan di tenda ini. Tenda Alex tubusnya ini pasang sudah selesai di ukuran 2x2 cm ya, bisa lewat 4x5 cm. Akan video detailnya bisa di detailkan. Tapi kalau pas gulung di dalamnya nggak bisa. Kayak misalnya nanti gulung tenda ini, gulung tenda kan di bawah. Jadi kan kalau masuknya di bawah, di tangga kan naiknya itu agak ribet lah. Ini untuk tampilan kita coba buka ya. Belakang awalnya ini portable, bisa kita lepas.